Kan niki wau sak derenge kula mriki kula dindek oleh beberapa tamu-tamu nepunyai Gus, saya itu dulu didahului kiai-kiai itu enggak percaya. Hobinya pakai rok mini. Kadang kelambine anake ngapret tinggi. Enggak pernah pakai jilbab. Tiba-tiba lewat di sosial media. Itu TikTok-e jenengan. Padahal kula enggak gadah TikTok. Lah niki kula critakne niki berkait TikTokers-TikTokers yang bisa mencuplik kalimat-kalimat yang bermanfaat. Tanpa jenengan sadari jenengan nyuplik kalimat yang bermanfaat, kok itu menyadarkan seseorang. Ini menjadi jariah kebaikan panjenengan. Lah orang yang pakai rok mini dan enggak pernah mau sholat, ini tiba-tiba katanya melihat cuplikan TikTok-e panjenengan niku wau, dilalah muncul wajah kula. Niki tiba-tiba terketuk. Niku wau panggil kula wis. Masyaallah Gus, masyaallah. Muarem luar biasa. Sekarang dikit-dikit saya mau sholat raketan sedina pisan. Nggih, pun lumayan sing ning surga falumi kadang ya seminggu pisan. Dina Jumat nek ra ketu keturon. Nggih, muga-muga suwi-suwi istiqomah iso limang waktu kemput, bahkan iso nglakoni salat-salat sunah seperti yang sering saya jelaskan pada malam Selasa. Amin Allahumma. Amin.